Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setidaknya kalau belum kenal harus kenalan dulu ke Subur Jaya Home. Tokonya ada di situ Bondo. Jadi begini, kalau ada orang-orang masuk ke tempat saya ya, udah keliling, dapat 3 menit cari apa, Bu? Kasur, Mas. Spring apa spon? Spring bed yang bagus. Ibu mau harga berapa? Soalnya nanti kalau dikasih ini Bu 3 juta 4 juta kaget. Padahal mintanya yang bagus kan. Kayak kemarin spon, saya minta yang bagus Mas sponnya. Ini enggak sebegitu bagus ya 1.250. Tapi keberatan rasanya dari raut wajahnya itu terlalu berat harga segitu. Bapak mau cari yang 1 juta ke atas apa 1 juta ke bawah? Karena kalau ukuran 160 1 juta ke bawah saya tidak jual. Kenapa, Mas? Ambles. Ambles. Pasti ambles. Jadi kasur spon itu yang kelas rebonded enggak bisa ambles. Ya kisarannya 160 sampai 180. Harganya di kisaran 1.750 sampai 2 juta. Itu. Karena saya pernah studi ke toko yang jual spon, spon daging, spon sentian. Kalau nggak ngerti spon daging, spon sentian itu spon yang utuh. Mau tebel berapa nanti dicarikan di stoknya kan gitu. Itu saya tanya, saya sharing, saya dari toko mebel. Udah saya datang, wah sampai yang jual spon yang biasa-biasa. Padahal saya kan tidak menjual yang biasa-biasa ya. Saya ingin kula, siapa tahu bisa kerjasama. Kalau dari tempat saya perjalanan 2 jam lah ya, di kota tetangga. Itu sudah apa ya, saya itu dimarahi lah, dimarahi, diwejangi. Ya sedikit ada tipis-tipis dimaki-makian, kira-kira seperti itulah ya. Cuma saya ambil ilmunya, saya ambil, saya serap ilmunya. Coba yang 20 tahun lah, yang menurut bos enak itu harga berapa? Arab ya, kebangsaannya Arab. Jadi saya menghormati, jadi yang bos rekomendasikan lah untuk saya yang bagus 2.750 untuk ukuran 160. Mungkin di harga itu mahal, karena kadang orang cari yang 1 jutaan. Nah ini, jadi saya buat patokan. Toko spon bilang yang 20 tahunan itu sekitar 2.750. Wajar, ya kan? Kalau yang 1.500-an gimana, Mas? Ya kalau spon kuning saya nggak jamin, karena yang mau pakai itu kurus atau gemuk kan saya nggak paham ya. Densitasnya itu berlaku. Innova ini yang resmi diakui 8 pemilik atau 8 distributor ya. Kalau D16, 18, 20 ya kemungkinan enggak saya pakai. 24 lah minimal. Tapi 24 pasti empuk ya, 30. 30-nya mahal ya, mending rebonded lah. Rebonded kan paham ya, busa rebonded. Jadi ini 16. Semakin tinggi densitas spon, semakin berat. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Yang 1 jutaan, barusan ada yang tanya spring bed. Yang bagus, Mas. Makanya saya tanya, di bawah 2 juta apa di atas 2 juta? Karena kalau yang 8 jutaan itu tidak ready di toko ya. Kalaupun ready, ya ada 1-2 lah kelasnya komforta itu. Kalau cari murah ya cari ini aja, selur 1 juta, 1.200, ukuran 160-nya ya, 1.250 ya kelasnya ini. Ini kan saya sudah cerita, ini kelasnya yang toko bapak saya, abah saya. Di sini juga ada. Karena gudangnya kemarin direnovasi. Nah, ini Olympic Silver. Tipe Hero ada lagi Maribel. Kalau Maribel pakai piltop, apa bedanya piltop ya? Secara penglihatan mata ya, kalau di melipat gini ini piltop.
kalau tebel kotak seperti ini kayak tumpuk ya, kayak tumpuk bukan tempelan, ini plastop, plastop. Ini piltop, plastop. Jadi ini satu telunjuk. Kalau ini setengah ibu jari lah ya panjangnya ya gitu. Ini kan tinggi 32, 30 lebih, 34 atau 35. Cuma tidak dijual di toko saya. Kalau beli itu satu, beli ini dapat dua. Kenapa mas? Ya mahalan yang itu tadi. Itu untuk orang-orang gemuk. Ngantap. Kalau ini saya belum coba, karena nggak mau coba. Ya. Bumil, duduk di kursi ini enak. Duduk di kursi itu lebih enak, karena ini sofa-sofa pabrikan ya, enak. Jadi ini usianya mulai 1992 baru problem ininya lah ya. Yang lainnya bagus semua. Ini pertama kali kursi Marybeth. Coba lihat-lihat di akun YouTube saya, kursi Marybeth. Dulunya nggak saya rawat, kenapa? Ya biasalah jadul. Tapi setelah dapat dari orang mebel ya. Loh, sampean mas toko mebel harus punya yang klasik yang pertama kali. Buat sikap katanya. Buat sikap apa ini ya? Simpenan gitulah ya. Cuma saya menghargai bapak ibu dulu beli di tahun 1992. Karena sejarahnya ini keluar Marybeth asli dari Pasuruan atau dari mana? 91. Nah, ini saya rawat. Duanya ini ada di apotek di adik saya, makanya pengen tak ambil lagi. Mau dirawat. Oke, terima kasih. Menabung dulu semangat untuk beli furnitur ya. Ini wajah saya berminyak karena dari pagi main-main di belakang. Hari ini baru ada satu penjualan lemari hias aluminium. Karena toko mebel sekali lagi nunggu pembeli. Lihat yuk sebentar ke belakang.